Aku pertama ketemu sungkan ya, ngerasa ya minder deh, takutnya nggak selevel, terus kayak misalnya ada jarak gitu antara atasan dan bawahan. Tapi lama kelamaan aku tahu sih kalau beliau ini adalah orang yang baik, membimbing, sering sharing, dan selalu memberikan arahan dengan solusi. Jadi kalau kita mandek nih, beliau selalu memberikan solusi. Ini telepon, temanya ini. Sigap, cerdas, cermat, dan yang paling salut adalah keluarganya juga. Keluarganya sangat baik sekali, seperti bapak dan anak-anaknya yang sukses. Jadi lo ini bukan hanya sukses karirnya, tetapi juga sukses keluarganya. Emang sih, banyak yang mengatakan kalau orang-orang sukses itu pasti di belakangnya adalah orang-orang hebat. Betul sekali. Dan ini yang aku lihat dari beliau. Siapa sih sosok Kartadia itu? Bagiku, dia adalah Ibu Kapstaku, Dr. Randa Agustini Ensas. Selamat Hari Kartini, Ibu. You're the best and inspiring for all life. Terima kasih telah menjadi inspirasi buat saya dan buat semua. Teruslah menginspirasi.